Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Salah satu komisioner KPK, Alexander Marwata dihadirkan jadi saksi pada hari ini. Sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang adalah pemeriksaan 9 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum dari Firly Bahuri. Namun hanya dua saksi yang hadir, di mana salah satunya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal yakni Imelda Herawati Dewi. Dan sesuai jadwal, putusan pra-peradilan akan dibacakan pada 19 Desember mendatang. Dan lebih lengkap soal jalannya sidang pra-peradilan ketua nonaktif KPK Fili Bahuri, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fedriska, selamat siang. Komisioner KPK Alexander Marwata jadi saksi yang akan dihadirkan. Keterangan apa kemudian akan digali dari Alexander pada sidang kali ini? Ya, selamat siang, Sisko dan juga saudara. Betul hari ini Alexander Marwata uh, yang merupakan wakil ketua KPK diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan pra peradilan Firly Bahuri. Uh, tadi sidang dimulai sekitar pukul 10.30 lebih tepatnya di mana memang dijadwalkan pada pukul 10 .00. dan kemudian uh, Alexander Marwata ini merupakan dua dari saksi dari sembilan saksi yang seharusnya hadir di mana dua saksi yang diperiksa hari ini uh, di mana saksi ini merupakan uh, saksi fakta yang digali keterangannya oleh hakim? Di mana, kalau misalkan? dan Marwata, ini kalau kami mengikuti sidangnya tadi, ini uh, menjelaskan mengenai tupoksi uh, komisioner KPK, kemudian bagaimana kemudian SOP penanganan perkara di KPK, prosedur penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo, dan juga terkait dengan dugaan pertemuan antara Firly dengan Syahrul Yassin Limpo. Nah, kemudian memang uh, pada hari ini hanya dua saksi yang hadir, dan kemudian memang ada serangkaian serangkaian uh, rangkaian, uh, lanjutan dari pemeriksaan saksi ini, di mana besok ini merupakan pemeriksaan saksi dari uh, sisi penyidik. Dari Polda Metro Jaya, memang untuk uh, sidang pra peradilan ini tampaknya pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak. Uh dikebut begitu ya ini mengingat bahwa memang pada hari ini seharusnya Firly juga menjalani pemeriksaan di Dewas KPK namun memang kembali ditunda e, tampaknya memang Firly e, ini berupaya untuk menghindari ataupun e, menyelesaikan terlebih dahulu terkait dengan sidang pra peradilan dan kemudian baru menjalani e, Dewas Etik di KPK di mana kalau misalkan sidang ini diputus nanti pada pukus e, pada tanggal 19 hari Senin dan kemudian Firly meminta untuk Dewas KPK kembali memeriksanya pada tanggal 20 Desember mendatang. Uh, Francisco. Baik, dua dari sembilan saksi yang dihadirkan ini datang dan tadi 10.30 uh, untuk komisioner KPK ini dijelaskan masa tupoksi penanganan dan juga penetapan tersangka. Terima kasih Federiska Ananda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.